drama info daripada novel. Di episode kali ini juga, hari berlalu hari. Sejak itu, Saiful sering menghubungi Karina. Namun Karina langsung tak jawab panggilan Saiful. Dan hari itu, Saiful hubungi Karina lagi semasa Karina bersama dengan Mizan tengah makan. Saiful, kau lagi? Dia nak apa? Soal Mizan. Tunggu, Mizan tak suka lagi Saiful menghubungi Karina. Ya, dia tahu pertemuan dia dan Saiful di pejabat tempoh hari tak berakhir dengan baik. Saiful akan mengejar Karina semula. Itu konklusi yang dapat dibuat oleh Mizan. Dan untuk kali ini, Mizan tekad dia takkan berdiam diri. Kerana itu, dia perlu kerap muncul di hadapan Karina. Tawan hati Karina supaya tak berpaling pada Saiful semula. Ramunan Mizan terhenti. Tak tahulah, biar je lah dekat dia. Jawab Karina jelak dengan pertanyaan Mizan. Sungguh bukan pada soalan Mizan, tapi memikirkan apa si pemanggil mahukan. Beliau benar menelefon. Bagi Karina, bukan namanya Saiful jika sekadar hendak bertanya khabar tentang Batu Shah. Pasti ada motif lain dan Karina tahu kerana hampir 2 tahun bercerai, Saiful tak pernah beriau begini. Macam mana nak tahu? Kau tak jawab panggilan dia? Balas Mizan, cuba berlagak tenang. Karina mengangguk. Diamkan je lah. Dia bosan nanti, berhentilah tu. Balas Karina sambil mengeluh panjang. Mendengar kat itu, Mizan menyapa lembut Karina. Dia faham dengan sifat keras kepala sepupunya. Kalau dah A lah jawapannya. Takkan berganjak walau salah. Karina akhirnya bersuara. Abang nak cakap dia call sebab nak tahu tentang Patricia. Tingkah Karina tiba-tiba. Dadanya mula berombak kencang. Abang tak tahukah? Tapi Mizan merendahkan nada suaranya. Karina cepat-cepat menggeleng. Kalau tak tahu, abang diam. Kau lebih tahu siapa Saiful. Kini cepat-cepat Karina memangkah kata Mizan. Namun Mizan pantas menggeleng. No, abang takkan diam jika dia mahu ganggu hidup kau. Tapi satu kau kena tahu, dia juga ada hak ke atas Batu Shah. Jika dia faikan hak penjagaan Batu Shah, kau tak boleh ingkar arahan mahkamah. Tingkah Mizan, memang jika diikutkan rasa hati, dia setuju dengan tindakan Karina. Tapi mulut selari dengan akal fikiran. Karina tersenyum sinis. Silakan, kau tak takut. Nak beri nafkah anak pun tak mampu, lagi nak menggaji peguam, nak menuntut hak jagaan. Ujar Karina dalam hati, dia lebih kenal Saiful. Jadi tak perlu Mizan ingatkan dia akan hal tu. Mizan memandang Karina. Kau nak terlepas hak jagaan Batu Shah? Ujar Saiful tiba-tiba. Mendengar kat itu, Karina buat muka masam. Tadi abang kata Saiful ada hak. So, buatlah tuntutan tu. Kau tertunggu-tunggu juga. Balas Karina. Sungguh, dia yakin benar. Bukan itu yang Saiful mahu.